Waduh. Untuk saat ini kan udah cukup susah, apalagi kalau sampai resesi takutnya semakin susah cari kerja. Krisis ini lebih berdampak dibandingkan dengan apa yang dialami tahun 98 karena proses perubahannya lebih dramatis. Yang paling utama, keluarga sudah stabil terlebih dahulu. Saya juga punya tabungan yang mencukupi dan saya mungkin bisa mencicil untuk dana pensiun. Kemudian juga saya punya passive income. Jadi kalau gue concernnya di soal rumah memang dan berasa banget memang beratnya gitu. Nggak seimbang gitu antara kenaikan harga properti sama kenaikan gaji di tiap tahunnya gitu. Tetap kita tetap harus spending, harus konsumsi gitu kan. Makanya konsumsilah dengan bijak, terutama di ini produk-produk lokal. Yang kedua adalah tadi apa namanya, financial planning. Benar, tetap kita harus juga bijak merencanakan keuangan kita gitu kan. Itu untuk plan ulangnya sendiri, ini terpaksa untuk dana yang awalnya saya siapkan untuk dana tabungan dan dana untuk membayar cicilan-cicilan harus saya alihkan untuk dana kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Hari ini gue cuman coba ngejalanin hidup dari hari ke hari aja lah gitu.